Hello guys, so baru-baru ini ada seorang sahabat saya, dia ada message dekat saya lah, dia nak tanya pendapat. Sekarang ni dia tengah planning untuk beli TV baru sebab TV sekarang yang dekat rumah dia tu dah rosak. So dia minta pendapat saya lah untuk beli TV yang mana yang sesuai untuk dia. So saya tanya dia dulu, dia beli TV tu untuk dia tengok apa lah. Dia bagi tahu mostly untuk dia tengok Astro, Netflix, and then dia ada PlayStation Pro untuk dia main game. Dia ada tanya pendapat tentang salah satu model TV ni, satu brand daripada Jepun. So dia minta pendapat saya lah. So bila saya tengok TV ni, saya check balik dia punya spek, saya dapat tahu dia tak ada built-in Netflix apps dekat dia punya TV. Basically TV yang dia pilih ni ialah Easy Smart. Bagi sesiapa yang tak tahu apa tu Easy Smart, okay, TV sekarang dekat pasaran dia ada dua jenis. Satu dia ada Smart TV, and then yang lagi satu dia ada Easy Smart, ada yang orang panggil Internet TV. So apakah perbezaan antara dua jenis TV ni? Kalau Smart TV, dia ada store dekat dalam TV tu. Maksudnya korang boleh download apps yang ada dekat dalam store tu. Mostly memang banyaklah apps yang korang boleh download. Berbeza pula dengan Easy Smart atau Internet TV ni, dia still boleh connect internet tetapi dia tak ada Play Store. So korang hanya boleh guna apps yang dah built-in dekat dalam TV tu saja. Apps yang built-in dekat dalam TV tu, dia just ada macam internet browser, dia ada YouTube, dia ada Facebook. Dia tak banyak, mostly ada dalam 3, ada yang 7. Make sure bila korang nak beli TV, so kalau korang cari Smart TV, cari yang betul-betul yang ada Play Store ataupun store yang boleh korang download apps lain. Bila dia tanya pendapat saya tentang TV ni, lepas tu saya bagi tahu dia, TV ni dia punya spek, dia tak ada Netflix punya apps. Macam mana dia nak tengok Netflix? Dia bagi tahu saya pula sebabkan dia ada PlayStation Pro, dia boleh streaming Netflix dekat dalam PlayStation Pro. So dalam PlayStation Store tu, dia boleh download apps Netflix untuk dia tengok Netflix punya movie dekat dia punya TV melalui PlayStation Pro. So saya nasihatkan dia, kalau cari TV untuk tengok Netflix, cari yang dah built-in Netflix punya apps dekat dalam TV dia. Jangan guna PlayStation Pro ataupun Xbox One X ke. Jangan guna gaming console untuk korang streaming Netflix apps dekat korang punya TV. So video saya kali ini adalah untuk menerangkan kenapa korang tak boleh streaming Netflix apps melalui PlayStation Pro ataupun Xbox One X. Okay, stay tuned. So kenapa korang tak boleh tengok Netflix apps melalui PlayStation Pro ataupun Xbox One X? Untuk PlayStation Pro dengan Xbox One X, dia boleh produce HDR punya movie dan sesetengah game yang berada di pasaran sekarang, dia ada support HDR juga. Basically, bila korang setting korang punya PlayStation Pro dengan Xbox One X, korang dah turn on korang punya HDR mode. Untuk kebanyakan semua Netflix movie ataupun series, ada sesetengah yang ada HDR. Ada juga yang tak ada HDR, dia hanya ada Ultra HD 4K sahaja. Saya ambil contoh satu movie daripada Netflix, iaitu The Crown. So kalau awak tengok, movie ni dia memang tak ada dynamic range, dia hanya HDR sahaja. Apa akan jadi kalau awak view content melalui Netflix? Bila dia detect TV awak tu dia ada HDR, walaupun movie yang awak play tu dia tak ada HDR, PlayStation Pro ataupun Xbox One X ni dia akan force TV anda tu untuk keluarkan HDR ataupun dynamic range ni. Apakah yang akan jadi bila PlayStation Pro ataupun Xbox One X dia force kepada HDR walaupun movie tu dia tak ada HDR? So first thing, bila dia dah force, yang pertama dia punya backlight tu dia akan produce maximum punya LED light. Dia akan jadi terlampau terang untuk dia tengok movie tu. So saya akan demo comparison TV punya built-in Netflix apps dengan Netflix streaming daripada PlayStation Pro dan Xbox One X. Seperti yang awak lihat dalam video ni, sebelah kiri adalah TV Netflix punya app dan sebelah kanan adalah Netflix yang di-stream daripada PlayStation Pro dan Xbox One X. So kita tengok daripada black level, dari comparison gambar ni kita nampak sebelah kiri dia lebih gelap berbanding dengan sebelah kanan. Bila dia dah terang, so hitam tu dia jadi macam seakan grey sebab dia dah
maximum kan dia punya brightness tu. So anda tak dapat excellent black image compare dengan anda tengok dekat TV punya built-in apps. Problem yang kedua pula, kalau anda tengok daripada gambar ni, kita comparison kan dia punya color. Kalau kita tengok color dekat sini antara kiri dengan kanan, yang sebelah kiri tu walaupun dia tak seterang sebelah kanan, tetapi color merah yang kita nampak pada image tu memang dia produce gambar color merah yang betul. Comparison yang sebelah kanan tu kita boleh nampak dia macam yellow ataupun pink sedikit. Sebab dia dah maximizekan dia punya backlight tu, color pun dia akan berubah. So satu lagi, kita tengok demo color. So kalau sebelah kiri kita boleh nampak color tu still rich, still nampak lagi. Comparison dengan sebelah kanan tu color dia dah pudar. Dan problem yang ketiga pula, apabila kita maximizekan dia punya backlight, so dia punya energy consumption pun dia akan jadi lebih tinggi compare dengan normal yang biasa kita tengok dekat Netflix app. So saya ada bagi demo ni, kita buat comparison, dia punya energy consumption nampak dua kali ganda lebih tinggi compare dengan yang biasa. So kesimpulannya, jikalau anda ingin cari TV dan untuk tengok Netflix punya movie ataupun series, saya nasihatkan kepada anda, jikalau anda ingin menonton Netflix, pastikan anda cari TV yang ada built-in Netflix punya content dekat dalam TV anda. So sekian saja video untuk hari ini. Harap-harap boleh membantu anda, kemungkinan ada anda ingin mencari TV yang baru. Harap video penjelasan ni boleh membantu anda. Sekian, terima kasih.